Jadi pas setuju lah. Alhamdulillah. Kau yang dipetua. Mama, mama. Saya beri peluang. Ya. Terima kasih yang dipetua. Soalan tambahan saya. Saya ingin mendapatkan penjelasan pihak kementerian. Seperti mana yang kita sedia maklum, berdasarkan Akta Kerajaan Tempatan 1976 iaitu Akta 171, pelantikan keanggotaan PBT adalah di bawah kuasa Exco Kerajaan Negeri yang dipengerusikan oleh Menteri Besar di setiap negeri. Maka secara tidak langsung, ia telah menggambarkan pemilihan PBT juga adalah daripada pilihan rakyat yang memilih kerajaan negeri. Ini bermaksud lunas demokrasi telah pun wujud dalam aspek keanggotaan ahli PBT. Soalan saya, apakah keperluan mendesak kerajaan jika berhasrat untuk meneruskan pilihan raya PBT ini? Mohon penjelasan. Terima kasih, YB. Silakan Yang Berhormat Menteri. Sila ikut perintara peraturannya. Tidak menjadi isu kerana pada saya sebagai Menteri Kerajaan Ketempatan, saya harus memperkasakan kerajaan tempatan. Dan ini amat penting untuk menunjukkan bahawa negara ini sebuah negara yang progresif, yang demokratik. Jadi pada ketika ini saya kira sudah tiba masanya untuk rakyat untuk boleh menerima pilihan dari kerajaan tempatan. Namun demikian, tadi disebut tentang negeri dan sebagainya, inilah di antara kajian-kajian yang perlu dilaksanakan dan sasarannya seperti saya sebut adalah pada pertengahan tahun 2021 untuk dibentangkan dalam kabinet untuk mendapat kelulusan kabinet. Selepas kelulusan kabinet barulah kita akan menjalankan kerja-kerja yang lain seperti saya sebut awal tadi. Terima kasih. Terima kasih. Saya